Bang, rumah gedong, rumah Belanda, Pak Kerekawat yang MC. Ini rombongan dari mana mau kemana lewat kampung sini kudu permisi. Oh, jadi mau ke kampung sini kudu permisi, Pak? Iya, nggak main selanang selonong aja kayak anak bebek. Oh, begitu. Bang, sebelumnya Bang Ayah mengucapin Bang, mohon maaf kalau kedatangan Ayah sama rombongan kurang berkenan di hati abang-abang semua. Iya. Sebelumnya Ayah mengucapin Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, keras-keras di pati besi kita potongin cari ukurannya. Iya. Bukan Ayah nggak mau permisi, tapi di kampung akhirnya tadi kagak ada orang ya, Bang. Lah, otok kali mata lu. Iya. Lah, orang udah pada dandan cakep-cakep ganteng-ganteng. Tadi kan Ayah kagak lihat ada orangnya. Lah, kapan lu lihatnya? Jam 3 pagi, Bang. Jam 3 pagi lo masih molor kali tuh nenek-nenek. Oh, iya begitu. Lah, eh, Bang, makan buah kenari jangan ditelan sama biji-bijinya. Kalau emang datang ada niat gue pengen tahu apa hajatnya. Jadi Abang dari tadi ngalangin nanti masuk ke dalam belum tahu apa yang masuk dalam tujuan nanti ke sini. Lah, enggak tahu. Lah, gimana ceritanya? Lo orang kagak ada barang apa yang ngasih tahu? Ane nanya juragan Ane dulu ya. Iya, ditanya dah. Apa juragan? Di sini udah ngasih tahu belum? Udah gimana sih? Lu mau ngapain kemari? Lu kasih tau bisa? Belum! Lah, Bang, lantaran kami tuan. Eh, lantaran gua kenanya ada itu kan bapak puan, Bang. Iya. Yeah. Kalau bukan lantaran perempuan, Bang, kagak bakal nih juragan air yang ganteng, ayo bawa kemari, Bang. Oh, jadi kemari jauh-jauh dari lantaran cuma lantaran perawan? Iya lah, lantaran perempuan masih nenek-nenek durhaka ntar. Oh. Eh, perawan yang mana di sini banyak? Lah, Kang Masak perawan. Terus nenek-nenek pakai legging perawan. Dulunya. Iya, dulunya. Tahu enggak tanya dulu nih? Tanyanya mana? Tanyain. Juragan, kamu perempuannya siapa juragan? Oh, Silvi Aulia Zahra. Benar enggak? Benar. Oh, benar enggak ada. Tanya lagi ke Sandra. Benar. Coba. Eh, gua pengen tahu pengantinnya yang mana. Lah, makanya pengen tahu. Nih, dalam gue. Eh, si rumahnya dikit. Bang, gua ditip salam sama pengantin. Kok boleh? Eh, Bang, rambutannya dari pejaten makan donat minum jus melon. Ya, sebelumnya gua pengen tanya sama pengantin, udah sunat apa belum? Lah. Eh, Bang, apa? Dia yang ngasih tahu apa gua yang wakilin nih, Bang, ngasih taunya? Dia yang ngasih tahu. Eh, kenapa? Malu lu. Oh iya. Ya udah kalau gitu lu udah yang ngasih tahu. Gua yang ngasih tahu ya, Bang. Ya. Bang, bangun tadi makan donat tadi gulingnya kelapa puan ateng di pohon. Nih juga kawan gue sempat ke pastinya. Sekarang gue mau tanya nih, tuh perempuan yang jalan udah siap atau belum? Pakai ditanya. Lah, lu gak tahu? Eh, Bang, nih kalau kata bapaknya pengantin cewek, yeah. Kalau mau makan ambil di dapur. Sayurnya bayam sambil kentang. Yeah. Ini perawan udah siap tempur. Buktinya di tiap malam tidur celentang. Cakep dah. Siap, udah mau celentang. Oh. Eh, tahan dulu. Ayo aja. Lah, siap dulu lah. Main masuk aja, betul banget deh. Lah udah siap. Eh, Bang, kalau kata orang Betawi anak bontot lahir di Priuk, kerjaan yang ngikat tali sepatu. Yeah. Kalau emang lu semua nekat buat masuk, nih robohin dulu gua punya palang. Oh, jadi dari tadi Abang ke sini cuma ngurutin palang pintu. Lah emang, suruh mesti gua kelahi, Bang. Iyalah. Bang. Jangan kate palang pintu, palang kereta ayo gigitin. Lah ya. Iya. Kalau emang caranya ada begitu, sampai mana bakal saya turutin, Bang? Bakal. Eh, Bang Bintang, sawan-sawan air hitungin dulu di satu. Iya. Yeah. Sampai banyak nih, Abang Jagoan. Nih, gerakan air bakal tepin dari satu ke satu. Jagoan, ah? Benar nih, dia yang kali? Dia yang jadi? Eh, sekarang mau tanya sama lu. Kenapa? Eh? Iya. Yeah. Yang mau kawin siapa? Dia. Yang mau beladuran siapa? Dia. Apa kita yang capek? Oh, iya. Ya, kalau begitu, biar dia aja berantem sama bapak yang mengantin. Lah, gue mau, kan? Iya. Iya. Kenapa? Oh, iya. Lu jadi pengwakilin? Iya. Lu mau kenaikan ngadangin? Iya, iya. Nggak ada takut-takutin? Kagak, badan segede gini, Bang. Ini jawara lu? Iya. Mana jawara lu? Gue ada jawara yang lebih gede badannya dari dia. Mana? Bawa kemari. Nih. Gede kan? Tulang rusuk ngapain lu rusuk? Ini gede, Bang. Gede apanya? Kemauannya gede. Cita-cita. Cita-cita, ya kan? Nih. Paham dah gua. Berantem. Main pukul. Ini belum ngopi nih orang jadi bolot bener. Ini berantem lawan. Pantunis. Pantunin dia pantun. Sekarang besok gua kesepin gua sekarang. Pukul tong-tong di bendungan. Eh, Bang, lu bikin mikir lah lawan jawara. Nih, gua yang ngabisin lontong atuh bendungan. Benar itu pantun, kagak pantun. Pantun tadi. Kan tadi pantun. Udah mati lah. Udah mantun dong. Gampar. Ini gimana sih, ah? Aduh.
Ayo, udah pantun dah. Lu mau pantun? Mau pantun dah. Ya, pantun dah, pantun. Kasih dia pantun, kasih dia pantun. Ya. Ayo. Dia mau pantun dulu. Dengerin Bang, mau pantun ini. Ya, pantun dah. Bang. Woi. Bang. Woi. Bang. Woi. Oke. Pantun, pantun. Itu. Eh, ayo. Udah lu pantun dah. Jadi lu nantangguh. Dari tadi. Dari tadi dia ngajakin lu. Ternyata dia yang tadi. Udah mata. Ayo. Oh, gitu mah. Lagi dah. Ya, dah. Tuh, lihat Bang, mainan. Tuh. Beri. Aduh. Bang. Bolot doang, lagunya banyak. Mana lu udah kembali, orangnya mana? Gimana sih? Bolot doang. Bang, dia kalah. Ngapain Bang? Belum ngopi. Oh, jadi lantaran belum ngopi dia kalah. Iya, wajar. Iya dah, pamit. Kayaknya jangan minta sombong lu. Sorry lagi aja. Masih ada gua. Mane? Nih, kalau dia kalah terpaksa lu turun. Nih, bukan sekarang. Oke, Bi. Kasih yang ditunjukkan kita, kalau jauh ngasih nggak bisa masuk. Ada pin. Beri dah, kasih tahu Bang. Jadi ini Bang yang ngalang-ngalangin kita? Iya. Yang tadi gara-gara lontong dihabisin sama dia? Oh gitu. Yaudah Bang, ini jatuhin. Baru lontong. Belum tahu makan makanan ini yang dia. Dia udah siap kantong presek, karung. Siap Bang. Bungkus siap terus. Lanjut Bang. Beri. Nah. Datangnya udah kayak nantang, beda kalau ayam kurus, kalau ayam kurus tetang. Kalau yang ini, jawabannya udah kalah, aku mau masuk. Oke, tadul Bang. Buktinya buat apa udah berdiri di sini? Belum ngelihat juga. Lah, ya kagak sembarangan. Bang, ini masih sanggup? Sanggup Bang. Mana dia? Gak ada takut-takut ya Romane. Bang, udah kasih masuk aja dulu. Lu tahu kagak aku siapa? Siapa? Eh, Bang, nasi belum mateng namanya Aron. Jangan dimakan tar perut kita sakit. Lah terus? Eh, muka gua mirip bintang sinetron terus? Sama Leandro beda-beda dikit. Oh. Eh, Bang, jangan lu asal tahu nih Bang ya. Apa? Jawara gue, Bang. Apa? Jangan lu jalan berpasir. Ada ranting di tengah jalan. Apa? Biar badan dia kurus banyak yang naksir. Ayu Ting Ting aja minta kenalan, Bang. Ayu Ting Ting yang artis pula. Yang sinting. Depan rumah gua lewat. Lah iya bener. Yaudah Bang, jangan banyakan bacot Bang, biar juragan kita masuk ini. Nah. Ayo. Terus. Lihat tuh lompatannya. Agak ada panggung juga Bang. Oh, iya. Kasih paham deh Bang Rudi. Ini aja. Bacot dikit. Lalu pakai bola. Lah emang, ini mah serius kayaknya. Ayo.
Lo ngaji dah, gue pengen denger lo ngaji dah. Oh, ngaji aja dah. Jadi abang kan ngaji. Iya. Gerakan ngaji pakai niat, peci, pakai kerudungan, semuanya bikin nggak bisa ngaji. Lah, elah banyak bang yang begitu. Ada yang pakai sorban, undang-undang tinggi, nyanyi dangdut. Ya. Bang, tubuh boleh jadi kita kita ada juga pemerintah deh. Jangan. Tahu-tahu nih anak meteng aku belajar ngaji. Nih, lagi sini abang dengar. Coba bang sampai. Sampai? Ya. Abang mau sih sampai? Nah, itu dah tuh yang pakai baju putih dah. Siapa yang baju putih? Nih, Balung. Siapa? Balung dah. Siapa? Nah, tuh dia pakai. Nih. Nah, iya. Rekan gue. Jangan ini tinggal percaya. Iya. Ya Allah. Coba, kalau emang benar, gue pengen request. Apaan? Abang Koro dah satu. Lu berantem aja mendingan sama gua. Kelamaan. Kelamaan kemana lu? Ini tadi, katanya bisa kemana. Kelamaan, yang cepetan dikit. Ya udah. Cool gue, cool gue. Gampang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Gimana bang? Adem. Masalah dateng ayah udah jabanin. Masalah ngaji abang udah dengerin. Jangankan kita anak muda, yang tua aja pulas dengernya bang. Saking merdunya tuh. Saking merdunya bang suara gelagan gua. Ya kalau begitu bang, gak banyak cakep bang. Ayah cuma pengen bilang bang, tangga bukan sebarang tangga. Yeah. Tangganya copot, tolong benerin. Cakep. Bang, enggak bukan sebarang bangga bang. Nih rombongannya kayak begini yang ayah harap-harapin. Bang. Kalau begitu bang, ahlan wa sahlan bang. Assalamualaikum.